Oke, untuk di video yang kali ini ya, setelah kemarin saya bahas untuk di produk first class, produk powernya itu ya, sekarang kita bahas untuk di produk mixernya. Jadi untuk di mixernya ini mixer yang bisa saya bilang dan mungkin bisa saya rekomendasikan untuk anda-anda yang suka dengan power ataupun perangkat audio kelas rumahan ya. Jadi ini sangat cocok sekali nanti digunakan buat sekedar karaoke di rumah. Untuk di mixer ini karena sudah 4 channel ya, 2 channel mono dan 1 channel stereo, jadi totalnya 4 channel. Jadi untuk di mixer ini mixer first class ya, Pro 4 Premium. Dan untuk di mixernya sendiri, disini saya coba buka ya kelengkapannya apa aja. Jadi disini ini ada adaptornya ya, jadi ada power supply-nya terpisah dari mixer. Dan disini ada unit mixernya. Oke, sudah. Jadi seperti ini ada buku manual, bisa dibaca-baca bagi yang pemula ya. Ini lengkap ada buku manualnya dan juga ada buku garansinya. Untuk di unitnya sendiri seperti ini. Jadi untuk mixernya seperti ini ya, ini sangat simpel sekali dan sangat kecil sekali ya. Nih, jadi untuk mixernya sendiri juga sangat ringan, cocok buat miniaturan ataupun buat sekedar rumahan ya. Jadi ini ada channel 1 dan 2, bisa nanti digunakan buat mic ya, mic 1, mic 2. Dan di sini ada channel sendiri, ini mungkin bisa buat keyboard, gitar ataupun buat input musik juga bisa. Tapi untuk musik nanti di sini juga sudah disediakan ada Bluetooth dan juga USB ya. Nanti tinggal kita pilih aja modenya. Dan di sini walaupun mixer kecil ya, ini untuk efeknya sudah dilengkapi. Ini sangat banyak sekali pilihannya, sampai 99 ya. Jadi nanti tinggal pilih aja mana efek yang paling cocok dan paling sesuai. Jadi untuk di mixer ini sangat lengkap sekali ya. Ini juga sudah ada phantom power buat mic kondenser ya. Dan juga di sini sudah dilengkapi graphic equalizer. Jadi sangat lengkap sekali. Ini harganya nggak sampai 1 juta ya, hanya sekitar 700 ribuan saja sudah dapat mixer dengan kelengkapan yang sudah lumayan banyak ya. Jadi seperti itu, ini sudah ada fadernya juga untuk di masternya, master LR. Ini untuk aturan efeknya ada di sini ya, knob efeknya dan juga efek per channel ada di sini. Mixer First Class Pro 4 Premium ada 4 channel untuk di mixer mini ini. Sangat saya rekomendasikan buat sekelas rumahan ya, buat karaoke mungkin, buat setel lagu ataupun buat miniaturan bisa. Ini untuk adaptornya ya. Ini adaptornya. Untuk tegangan outputnya DC 12 volt ya. Jadi kalau mau miniaturan buat aki, ini nggak perlu dipakai ya untuk adaptornya. Nanti tinggal belikan aja soket DC seperti ini ya. Colokkan ke ada di belakang sini, lalu langsung ke aki. Ini bisa nyala dengan aki ya. Karena juga tegangannya nggak CT, jadi non CT ya. Oke, jadi ini untuk mixernya saya tes pakai power flashless juga ya. Ini sudah saya hubungkan. Ini saya pindah ke mode Bluetooth ya. Ini sudah kesambung ke HP sini. Sudah play musik ya. Saya akan coba. Jadi untuk mode Bluetooth ini kita pakai di channel 34 ya. Ini ada switchnya di sini. Ini kita tekan sampai ke bawah ya.
ini sudah masuk ke mode Bluetooth. Oke, saya coba ini masternya kita angkat dulu untuk channelnya. Atur di tune-nya sini ya. Jaya Elektronik Efek Lumajang Remixer by Kipli BDL Production. Speaker check. Saya coba untuk tes mic ya. Ini saya coba untuk tes efeknya juga. Oke, jadi ini efeknya sangat banyak ya, nanti bisa dibeli sendiri. Ini tadi saya belum nemu ya untuk bassnya, nanti bisa diotak-atik sendiri. Oke, jadi seperti itu untuk di review mixer ini ya. Mixer First Class Pro 4 Premium.